Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Amanopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Caloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, dituduh jadi selingkuhan Arya Caloka, unggahan Amanda Manopo tuai sorotan. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Caloka. Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari pikiranrakyat.com, Amanda Manopo lagi-lagi harus menelan pil pahit imbas aktingnya bersama Arya Caloka di sinetron Ikatan Cinta. Meski sudah menjaga jarak, isu cinta lokasi yang menyeret nama Amanda Manopo dan Arya Caloka justru makin liar dibahas netizen. Yang terbaru kini, Amanda Manopo dituding menjadi selingkuhan Arya Caloka hingga disebut dalang di balik isu perceraian Arya Caloka dengan istrinya Putri Anne. Mendapati tudingan yang tak henti-hentinya berdatangan, Amanda Manopo akhirnya mencurahkan isi hatinya pada netizen. Lewat unggahan di akun Instagram, Amanda Manopo tampak membagikan sebuah quotes yang berisi isi hatinya. Pemeran Andin itu mengaku sangat lelah karena selalu berpura-pura bahagia. Secara emosi aku muak, secara mental aku lelah, secara spiritual aku seperti mati, secara fisik aku tersenyum, bila diartikan dalam bahasa Indonesia. Taplak unggahan Amanda Manopo itu langsung menuai berbagai respon dari para netizen. Banyak yang merasa sedih, banyak pula yang mempertanyakan maksud dari unggahan sang artis. Aku sedih kalau Manda udah update kayak gitu, @fitrikhoirunisa686. Kalau capek istirahat, yang penting jaga kesehatan. We always help for you, semangat, peluk Manda, kata pemilik akun Aladdin World. Seperti diketahui sebelumnya, sebelum unggahan ini viral, Amanda Manopo tiba-tiba saja pamit dari media sosial Instagram. Pengumuman tersebut dibagikan lewat akun Instagram pribadinya belum lama ini. Amanda Manopo terlihat menuliskan kata-kata perpisahan seolah akan pergi meninggalkan media sosialnya tersebut. Bye-bye Instagram, kata Amanda Manopo dalam unggahan story Instagram @AmandaManopo. Sikap Amanda Manopo ini pun langsung menjadi sorotan netizen lantaran bertepatan dengan gosip perceraian Arya Caloka dan Putri Anne. Namun sayangnya Amanda Manopo hingga kini belum memberikan alasan terkait alasannya vakum dari Instagram. Oke guys, mungkin itu saja tiga yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.